Keputusan kerajaan membentangkan belanjawan berjumlah RM332.1 bilion adalah bagi mengutamakan kebajikan rakyat yang terjejas berikutan pandemik COVID-19. Perdana Menteri Datuk Seri Ismail Sabri Yaakob berkata belanjawan yang dibentangkan itu mengambil kira semua keadaan termasuk kedudukan kewangan negara. Beliau berkata pada sidang media selepas majlis pelancaran Rumah Keluarga Angkatan Tentera di Bukit Jalil. Perdana Menteri berkata belanjawan 2022 yang dibentangkan pada Jumaat lalu diakui menelan belanja yang besar. Ya, saya dah beritahu waktu pre-budget tu. Kita, apabila kita mengumum budget, dia mengambil kira semua keadaan. Dari segi panik, keadaan kewangan dan sebagainya. Tapi ketika ini, kebajikan rakyat tu amat penting. Ya, rakyat yang susah selama setahun lebih, 2 tahun akibat daripada pandemik. Ya, kebanyakannya dari segi kemampuan untuk hidup tu agak sukar. Ada yang telah pun kehabisan simpanan dan sebagainya. Sebab itu kita bagi cash kita bagi dia untuk membantu mereka meneruskan kehidupan. Yang projek apa nama syarikat-syarikat mikro terpaksa ditutup kerana kita menutup apa nama peluang menutup. Kita bila PKP, tidak ada siapa pun dibenarkan berniaga. Jadi mereka nak memulakan perniagaan. Lepas itu kita ada berikan pinjaman mikro untuk peniaga mikro ni tanpa interest dengan moratorium setahun sebagai contoh. Memang benar, kita berbelanja besar kerana seperti saya kata, kita nak jaga kebajikan rakyat. Walau mana pun, Kementerian Kewangan akan manage akaun kita dengan baiklah. Jadi kita akan balance lah. Kalau kita kira dari segi perbelanjaan tu besar dalam kewangan seperti yang ada pada hari ini, maka kita takkan berbelanja untuk rakyat. Tetapi seperti saya kata tadi, kepentingan rakyat tu menjadi keutamaan kita. Kebajikan rakyat menjadi keutamaan kita. Melegakan rakyat sewaktu kesusahan, sewaktu susah ni merupakan keutamaan kita. Ya, insyaAllah dari segi kau. Dari segi kewangan, saya dah kata tadi, Kementerian Kewangan akan manage dengan baiklah. Don't worry. Ya. Yeah. Malam Parlimen Subang mendakwa bajet kali ini berunsur perkauman. Mungkin respon dia... Macam mana pula unsur perkauman? Saya ingat dia tak faham pasal bajet. Dia tak baca kot. Saya dah umumkan untuk kampung baru Cina ada. Untuk masyarakat India ada. Saya sebut semua sekali. Bajet ini inklusif bajet. Semua sekali. Malah kita sebut satu persatu. Untuk kaum Cina apa dia? Untuk kaum India apa dia? Untuk orang asli apa dia? Untuk Sarawak apa dia? Detail kita sebut satu persatu. Jadi mungkin dia tak baca. Itu yang dia tak faham. Saya rasa dia tak berapa faham lah. Tak apalah, nanti Menteri Kewangan akan jawab. Pasal dia debate di Parlimen.